bersihkan diri, kami tetap bangga ada untukmu. Larilah macan putihku. Kembali lagi di Mas Dapo Channel, dan hari ini kita kembali lagi di series Master League Persik Kediri PES 2020 kita. Oke, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Persik Kediri. Ayo Persik Mania, ramaikan lagi series Master League Persik Kediri kita, tentunya tim kesayangan kalian dan tim kesayangan saya pastinya ya. Dan aku tidak akan berhenti mainkan series Master League Persik Kediri. Jadi buat kalian yang sudah nanyain, "Bang, kapan Persik Kediri? Mas, kapan Persik Kediri?" Tenang saja, saya tidak akan lupakan series ini ya. Series ini akan tetap berjalan mendampingi series Persik Bandung yang tetap menjadi Persik Bandung adalah series utama kita. Jadi intinya kalian tetap stay tune aja di Mas The Box Channel, karena series-series yang sudah saya mainkan tidak akan berhenti di tengah jalan seperti itu saja, oke? Okay? Dan saya juga sedikit lupa, di episode kemarin ya, kita sudah melakoni laga Derby Jatim lah ya, dua Derby Jatim, Derby Saudara juga lah istilahnya. Kita menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-7 Cup Liga 1, dan di pekan ke-8 kita juga menghadapi Arema FC, dan semuanya hasilnya imbang satu sama. Dan ya, bertepatan kemarin itu di episode ke-6 ya, kalau tidak salah di episode ke-6 itu kita semuanya imbang, dan di situ juga kita merayakan hari ulang tahun Kota Kediri ke-1141. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Budi Sudarsono untuk Persik Kediri di musim pertamanya pastinya, dan kita akan menghadapi Persela Lamongan di pekan ke-9 Cup Liga 1. Dan nggak tahu hari ini saya akan main berapa pertandingan, yang jelas kita akan main dulu pertandingan menghadapi Persela Lamongan, dan kalau misalnya masih bisa lanjut kita akan main di pekan ke-10 menghadapi Persiraja Banda Aceh. Dan kalau misalnya saya pengen ngegas banget, maksudnya ngegas banget tuh kayak ngejar episode dari Persik Kediri ini. Kan kalau dilihat itu Persik Kediri kan emang dibuat selingan ya, dibuat selingan biar kalian gak bosen, kontennya itu-itu aja. Tapi emang beberapa hari yang lalu itu kayak masih ada saja kendala dari saya, adalah kegiatan-kegiatan saya yang membuat diri saya menjadi sibuk kan. Jadi kayak cuman bisa ngerekord satu video, yaitu Persib Bandung doang yang menjadi konten utama di Mazda Box Channel untuk sementara ini kan. Dan ya sudah, untuk konten-konten selingan seperti Indonesia Road to Champion ataupun Persik Kediri ini masih agak tersingkirkan dulu. Tapi aku usahakan untuk di awal Agustus ini sudah kembali semuanya, akan kembali teratur lagi jadwal kita, dan kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Persik Kediri di musim pertama, dan kita akan menghadapi Persela Lamongan dulu, Derby Jatim lagi. Ya ini bisa dibilang untuk semua laga Jatim pasti Derby Jatim lah ya. Oke. Kita akan cek untuk team of the month, ataukah ada pemain kita yang masuk ke team of the month. Yaps, di bulan Maret belum ada ya. Ataukah saya sudah pernah ngecek ya? Kayaknya udah pernah ngecek sih, tapi kayaknya aku sendiri yang lupa ya. Jadi ya sudah lah ya. Oke, kita akan cek negosiasi. Tidak ada pemain kita yang ditawar. Oh ada, waduh banyak sekali ternyata ya. Tapi ya nanti aja. Bursa transfernya masih sangat jauh, masih bulan Juni ke akhir Juli kan. Akhir Juni kan. Sedangkan kita ini masih baru menginjak bulan April, awal April bahkan ya, kan menghadapi Persela Lamongan. Jadi kalau ngomongin transfer negosiasi itu masih agak jauh lah pembahasan kita. Jadi nanti saja lah ya teman-teman. Oke, Jefferson akan saya drop dulu. Fafa Zagallo boleh main. Kemarin Rizna Prahala Benta main kan kalau tidak salah ya. Rizna Prahala Benta udah main, jadi ya nggak apa. Setidaknya kan saya sudah pernah mencoba untuk mainkan si Rizna kan. Kemudian Seki Tehdu masuk ke bench mungkin boleh, yang Ronaldo Wanma. Oke, Ronaldo Wanma akan main, terus Septian Bagaskara ya. Sama Febi mungkin bakal main ya, karena dia lagi nyala ini, formnya dia lagi birunya klap-klip kan. Seperti yang kalian ketahui kalau misalnya lagi klap-klip seperti itu kan, lagi progres untuk cover ratingnya bakal tinggi gitu loh. Jadi sayang banget kalau misalnya kita tidak memainkan pemain-pemain yang sedang lagi on fire lah istilahnya kan. Oke, jersey putih saja untuk Persela Lamongan di laga kali ini di pekan ke berapa ini tadi? Aduh, pekan ke-8 atau ke berapa gitu ya. Ya sudah, pokoknya kita akan segera main saja di pertandingan menghadapi Persela Lamongan, dan kita akan menjadi tuan rumah pastinya di lanjutan Cup Liga 1. Dan saya ingatkan lagi, di laga kali ini itu kita cuman main satu kita itu untuk musim ini cuman menyisakan satu kompetisi saja, yaitu di Shopee Liga 1 pastinya. Tidak ada Piala Indonesia, karena apa? Karena saya sudah tersingkir menghadapi Borneo FC ya. Kalian sudah tahu pastinya kita di awal-awal di round pertama sudah tersingkir menghadapi Borneo FC karena kesalahan saya sendiri memang. Dan langsung aja kita fokus di pertandingan kali ini, dan ini dia kick off babak pertama telah dimulai antara Persik Kediri menghadapi Persela Lamongan. Come on Persik Kediri, Jayati Persik Kediri. Jasper Vega pada VBA Kaputra.
Dani Saputra lagi, kembali ke belakang pada Fafa Zagallo, Ante Bakmas, Adi Eko Jayanto, Gaspar Vega, lebar ke sekitar ada VBK, oke, kepada Dani Saputra, oke, Dani Saputra, masih tahan dulu oleh Dani Saputra, menunggu ada VBK membantu, ini dia VBK, ada Septian Bagaskara, ini Septian Bagaskara, masih dapat dilakukan save oleh kiper dari Persela Lamongan, ini dia masih menggempur persegi diri, Gaspar Vega, ada Ronaldo Wanma, ini dia Ronaldo Wanma, alah kehilangan bola dan pelanggaran ya, oh, ternyata cuma disenggol gitu saja membuat pelanggaran ya untuk persegi diri ya. Oke, lumayan lah ini pelanggaran di dekat kotak penalti dari Wiradanata tadi yang melanggar Ronaldo Wanma yang coba untuk melewati satu hadangan dia ya, tapi malah terinjak kakinya secara tidak sengaja sih itu pastinya, tapi ya sudah, ini peluang bagi kita. Kaki kanan yang lain mungkin Gaspar Vega mungkin ya yang kita percayakan untuk ambil tendangan bebas kali ini, kita coba semoga saja menjadi gol untuk Gaspar Vega. Ini dia, bentar, Gaspar Vega, come on, Gaspar Vega dan yo, Jayat di persik ke diri, come on, Golazo Mamayo, Gaspar Vega, itu dia pemain luar dari Persik Kediri, berasal dari Argentina tentunya. Gaspar Vega mampu mencetakkan gol perdana untuk Persik Kediri di laga kali ini, dan tendangan bebas yang sangat akurat, sangat cantik oleh Gaspar Vega. Kita lihat mengarah pojok ke kanan gawang dari kiper Persela Lamongan yang turun di laga kali ini. Kita lihat tendangan bebas yang luar biasa bagus ke gawang dari Febrian itu tadi ya, sangat cantik tadi tendangan bebas dari Gaspar Vega, kaki kanannya sangat sempurna mengarahkan pojok kanan gawang dari Rizky Febrian. Ke Febrian tadi ya, kiper dari Persela Lamongan yang kali ini turun. Ya Priska. Oke, Dani Saputra. Wah, pelanggaran kepada Wamsi War Priska. Ya tipis lah itu ya, disenggol saja tadi oleh Dani Saputra ya. Kena sikutnya sedikit tadi Priska Wamsi War. Kalau tidak salah namanya itu ya. Seingatku sih Priska Wamsi War namanya. Dani Saputra, dia juga pastinya kaget lah itu, padahal cuma kena sikut doang sedikit loh itu. Tapi ya sudah, wasit mungkin lebih detail daripada kita kan di sini, wasitnya udah teknologi gitu loh ya. Di Wiradanata, Papaya Galo, nice, VBK Putra, umpan pada Gaspar Vega, Dani Saputra lagi, ini dia Dani Saputra. Coba dia langsung ke depan pada Septian Bagaskara, ini Septian Bagaskara. Ada Ronaldo Wanma di sana. Ronaldo Wanma kehilangan bola, Ronaldo Wanma barusan, dan dibuang saja bola jauh oleh Febrian. Setiawan, ada Priska Wamsiwar. Papaya Galo. Oke, okay, nice. Aduh, pelanggaran. Jangan diambil. Nih, malah diambil deh. Oke, okay, pelanggaran dari seorang Papaya Galo tadi kepada Priska Wamsiwar, lagi-lagi mencoba untuk merapatkan lini pertahanan di Persik Kediri tentunya. Tapi oke lah ya, padahal cuma disenggol sedikit sih, harusnya nggak jadi masalah yang berarti untuk Persik Kediri ini. Gabriel Ferreira akan langsung ambil tendangan bebas dari jarak yang lumayan jauh dari gawang Persik Kediri. Ante Bakmas, oke, okay, nice header. Ya, Etian, pada Febi, ini dia dua pemain muda dari Persik Kediri. Come on, Febi Eka. Alah, kehilangan bola Febi Eka, sayang sekali dia. Fafaya Galo, lagi-lagi, tackling yang tidak perlu dilakukan. Ibrahim Sanjay, wah bahaya itu. Ada Setiawan dari sisi kanan. Ada Papaya Galo coba untuk merebut lagi. Papaya Galo, come on. Papaya Galo, terus press dia. Kita di sini 3 center back ya, seperti biasa tetap. Oke, Dani Saputra, nice. Masih coba ngengkel ini. Ngotot, oke Dani Saputra. Oke, Dani Saputra memberikan umpan kepada Fabi Eka, come on dari sisi kiri. Fabi Eka Putra, iya. Sayang sekali kehilangan kontrolnya dia. Sehingga bola dapat dihentikan begitu saja. Oke, Adeko, Gaspar Vega lagi, Adeko Jayanto, pada Dani Saputra, ada Septian Bagaskara di tengah, Septian Bagaskara, masih dapat, oke, Febi Eka dari sisi kiri, Febi Eka, waduh, Febi Eka, come on, kehilangan bola kita dari Febi Eka, terus kita coba ganti ke Ronaldo Wanma ya, karena Febi Eka sudah sering sekali dia kehilangan bola itu dari sisi kiri kita. Priska Wamsiwar, coba dipres oleh Fafaya Galo, waduh, coba untuk melakukan tackle yang berbahaya pastinya. Oke, Fafa. Nice, Fafa. Masih bisa menyelamatkan bola. Bahaya itu clearance-nya. Dani Saputra pada Febi Eka. Ke tengah pada Ronaldo Wanma. Ronaldo Wanma melebar ke sekian ada Ibrahim Sanjaya. Come on, Ibrahim Sanjaya. Ibrahim masih terus berlari dia. Ibrahim Sanjaya masih bisa lolos. Ini dia Ibrahim Sanjaya mencoba untuk crossing. Tidak ada rekannya di sana yang siap untuk menyambut bola. Sayang sekali. Crossing dari Ibrahim Sanjaya cukup nganggur tadi.
Bola yang sudah siap nampaknya tadi ada Bagaskara juga. Dan ini dia, Febi Eka, keping bola ada Septian Bagaskara mengarahkan tepat kepada Rizky Febrian lagi, bukan penyanyi itu pak, kepada Febrian tadi. Sayang sekali cutback yang dilakukan oleh Febi Eka, masih gagal dimaksimalkan oleh Septian Bagaskara yang mengalahkan bola ke tepat di pelukan dari seorang Febrian. Meskipun Febrian tadi save yang dilakukan masih belum sempurna sih, tapi ya terlebih lagi masih terlalu menengah tadi ya. Oke, 1-0 menjadi skor penutup di babak pertama kali ini teman-teman. Alhamdulillah gol tendangan bebas yang sangat cantik dari Gaspar Vega tadi ya membuat Persik Kediri harus sudah unggul terlebih dahulu. Dan ini dia kick off babak kedua, telah dimulai antara Persik Kediri menghadapi Persela Lamongan. Come on Persik Kediri, Jayati Persik Kediri. Fatahillah, Birul Walidan, dan tembak Mas Tiawan, Brian Ferreira. Oke, ada Eko Jayanto. Good job. Ronaldo Anma. Itu ada Septian Bagaskara coba membantu. Namun sayang passingnya kurang bagus dari Ronaldo Anma tadi. Oke, VBK dapat. Nice kepada Septian Bagaskara kepada Ronaldo Anma lagi. Ronaldo Anma ada VBK coba untuk terus berlari. VBK kembalikan bola. Sayang sekali tadi VBK mengembalikan umpan kepada Septian Bagaskara, tapi bolanya harus terhenti. Memang tadi VBK sudah memiliki ruang yang sangat sempit untuk melakukan shooting ya, jadi lebih baik dia memberikan umpan kepada Septian Bagaskara, tapi sayang sekali bolanya harus terhenti tadi di pemain Persela Lamongan. Oke, Gaspar Vega dapat memberikan bola, memberhentikan bola dari Priska Wong Siwar tadi ya, yang sudah beberapa kali merepotkan ini pertahanan kita tentunya. Ibrahim Sanjaya, dari sisi kanan ada Ronaldo Wanma coba ke tengah, ada Gaspar Vega ada Bagaskara kepada VBK lagi. Kita lihat VBK, come on untuk shooting mungkin. VBK, golazo Mamayo Jayati Persik Kediri. Ini dia VBK, kelas finishing yang dia tunjukkan untuk Persik Kediri. Luar biasa, sangat indah finishing yang dilakukan, mengambil sudut yang sangat sempit itu tadi ya. Aduh. Luar biasa. Sangat luar biasa finishing yang dilakukan oleh seorang PBK Putra, mengambil ruang yang lebih sempit dan berhasil menjebloskan bola ke gawang dari Febrian yang menjadi kiper dari Persela Lamongan di laga kali ini. Shooting Dokarmo. Waduh. Gila Dokarmo. Mantap sekali itu tadi tendangannya. Ronaldo Anma berikan passing kepada Septian Bagaskara masih dapat membawa bola. Septian kehilangan bola, Septian Bagaskara. Oke, saya mau coba untuk ganti pemain dulu ya, teman-teman. Saya mau coba untuk ganti pemain kita dulu. Bentar ya, Septian Bagas, aduh, tidak mungkin. Ronaldo Anma kita tarik, Faris Aditama masuk ya, Bayu Oto juga masuk menggantikan Dika Bayangkara, kemudian Nazar Nur Zaidin ke left mid mungkin dulu ya, kan dia harusnya right mid ataupun right back ya, tapi kita coba oper ke sebelah kiri dulu lah. Oke, shooting, Priska Wong Siwar masih mudah untuk Dimas Gali langsung buang bola mungkin. Oke, ada Ibrahim Sanjaya di sana siap menyambut bola. Ibrahim kepada Ronaldo Wanma depan pada Septian Bagaskara. Ini dia Septian Bagaskara, ada VBK lagi. VBK ditutup ruang tembaknya tadi, tapi VBK juga sedikit mengulur-ngulur untuk kesempatan dia menendang tadi ya. Oke, not bad. Ibrahim pada Seritama, ada Adeko Jayanto, Septian Bagaskara ada VBK lagi. VBK shooting, waduh, membentur tiang. Oke, Ibrahim saja, belum selesai, ternyata sudah selesai, bolanya harus dibawa keluar tadi ya. Aduh. Oke, Setiawan, Dokarmo,
Vidal. Oke, Fafaya Galo dapat bola. Ada Bayoto yang dituju tapi masih terhilang juga. Oke, Bayoto, nice. Oke, Febieka kepada Septian Bagaskar. Kehilangan bola lagi kita, bos. Oke, sisa 10 menit waktu normal. Wiradanata, Sistianto. Masih aman kita, masih belum ada peluang yang berarti lagi dari Persela Lamongan untuk membahayakan gawang dari Persik sendiri yang dikawal oleh Dimas Galih tentunya. Rafael, Rafinha tentunya, ada Dukarmo. Anti Bakmas dapat melakukan blok yang sangat riskan tadi karena ya 50-50 dia mau melakukan tackling tadi ya, mau melakukan tackle tapi bolanya membentur kakinya untungnya gitu ya. Hampir saja teman-teman. Dukarmo ini sudah dua kali membahayakan gawang kita di laga kali ini. Dan Rafinha ditarik keluar, masuk Putra itu ya, R Putra, tidak tahu siapa. Oke, Bayoto berhasil melakukan sundulan bola. Oke, Nazar Nurzaidin, come on. Nazar Nurzaidin, bagus sekali. Dapat mencuri bola. Itu ada Septian Bagaskara. Oke, Nazar Nurzaidin, ada Septian Bagaskara. Ini dia, counter attack yang sangat cepat. Come on, Septian Bagaskara. Sudah kelar. Septian Bagaskara. Astaga. Sayang sekali. Tendangan dari Septian Bagaskara harus jauh melenceng. Aduh, sangat disayangkan sih memang. Oke, tidak apa. Tadi counter attack yang sangat luar biasa dari Nazar Nurzaidin. Memang dia masih punya speed, apalagi dia baru masuk kan dari bench cadangan, masih punya stamina yang cukup bagus dan masih banyak itu. Tapi sayang sekali finishing dari Septian Bagaskara yang masih menjadi PR tadi ya, melenceng jauh. Padahal tadi L2-nya sudah nggak kepencet gitu loh. L2-nya sudah saya lepas tapi tendangannya masih terlalu melebar ternyata. Dan ya, full time whistle. 2-0 Persik Kediri berhasil menang atas Persela Lamongan di laga home kita kali ini di lanjutan Showbiz Liga 1. Gol dari Gaspar Vega dan Febi Eka Putra tentunya yang berhasil membuat Persik Kediri mampu menorehkan 3 poin maksimal di laga kandang kita hari ini di lanjutan Showbiz Liga 1. Oke. Not bad, dan semoga terus kita melakukan perkembangan ini dan tren positif ini tetap terus berlanjut untuk Persik Kediri pastinya. Oh ya, kita di pekan ke-9 ternyata, sorry. Kita sudah di pekan ke-9, Persib Bandung imbang atas Arema, Persija Jakarta juga imbang atas Persebaya, Persita menang 3-0, Tira Persikabo imbang, Bayangkara menang 2-0, Bali United menang 4-2, Persipura menang 1-0, dan Madura United menang 1-0. Dan kita cek klasemen sementara, dan Persik Kediri langsung merangsek naik ke peringkat pertama, merebut tahta dari Borneo FC dengan koleksi 17 poin untuk Persik Kediri dari 4 kali menang dan 5 kali draw. Kita memang banyak sekali hasil imbang ya. Dan dari gol yang berhasil kita ciptakan ya juga masih minim, 9 gol. Tapi untuk kebobolan juga kita yang paling sedikit di liga kali ini. 3 gol saja kita kebobolan. Luar biasa. Tapi untuk untuk defisit gol ataupun gol yang kita masukkan ataupun gol yang kita ciptakan harus lebih kita tingkatkan lagi lah. Itu cuma 9 gol loh Pak. Berarti lini depan ini masih menjadi PR tentunya untuk Budi Sudarsono untuk mencari striker-striker yang memiliki insting tajam di depan nantinya ya. Dengan dana yang sangat terbatas pastinya kita harus cepat untuk mencari striker yang lokal ataupun striker asing menggantikan Nicola Seric ataupun seperti apa. Kita harus tetap mencari yang benar-benar kualitasnya bisa menjawab semua keraguan kita yang ada di lini depan, di mana lini depan kita itu masih menjadi PR besar bagi kita semua kan. Oke, kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita dan kita akan menghadapi Persiraja Banda Aceh di pekan ke-10 Showbiz Liga 1 kita, menghadapi asuhan dari Hendry Susilo, Hensus ya kalau tidak salah namanya. Oke, Antonio juga tidak bisa tampil, Febieka kita oper ke sebelah kiri, Van Dieko. Farsa ditambah di right wing, kemudian Ibrahim kita turunin dulu karena dia formnya juga lagi turun. Terus Trisna Pralabenta boleh lah masuk gantiin ini si siapa namanya? Ante Bakmas ya. Terus Ante Bakmas ke bench cadangan juga boleh. Sebentar ya, saya coba lihat-lihat dulu untuk form pemain kita yang lain. Seki Tehdu boleh lah masuk ya, Seki Tehdu jadi pengganti dari Gaspar Vega di laga kali ini. Kemudian ya sudah ini aja mungkin untuk starting line kita di laga kali ini. Mungkin Fajar Setia ya. Kita percayakan tampil di laga kali ini menggantikan Dimas Galih. Semoga saja kita mampu untuk mencuri 3 poin dari kandang
Persiraja ya, Persiraja Banda Aceh ini. Semoga, karena 3 poin akan menjadi modal penting kita untuk terus menorehkan hasil-hasil positif untuk Persik Kediri, karena di episode sebelumnya, episode terakhir sebelum saya update lagi Persik Kediri, kita itu hanya menghasilkan hasil yang imbang doang dan masih belum ada hasil-hasil positif lainnya, hasil kemenangan yang kita raih untuk Persik Kediri tentunya. Oke, ini dia kita lihat startelnya yang diturunkan oleh Hendry Susilo. Ada Randy Saputra, Samir Ayas, Bruno Dybala, Husnuzon, Abu Bakar, Miftakul Hamdi, Ganjar Mukti, Adam Miter, Erianto, Kasim Slamet, dan kipernya tadi kayaknya Farurozi Kuba dah. Dan ini dia startelnya dari Persik Kediri tentunya, yang sudah siap untuk melakukan penyerangan mati-matian ke gawang dari Farurozi Kuba, yang dibilang memang kiper yang sangat sulit untuk dijebol gawangnya dan masih perawan di real life gawangnya ya. Tidak pernah kebobolan sama sekali, sudah menghadapi Bayangkara, terus ada juga Bali, bukan Bali United ya. Yaudah, pokoknya itu, dan ini dia kick off babak pertama telah dimulai antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persik Kediri. Come on Persik Kediri, Persik Jayati, Persik Kediri, sorry. Samir Ayas, ada Taufik Febrianto, oke, tenang saja Taufik Febrianto, berhasil menyapu bola dia. Di sini Taufik Febriantonya postur tubuhnya agak tinggi ya, jadi kayak masih belum persis kayak di real life kan. Harusnya Taufik Febrianto posturnya tidak terlalu tinggi, tapi oke lah ya. Malah itu keuntungan buat kita kan. Ada Febi, Febi Eka, ada Nikola Aserik di sana. Nikola Aserik, berat sekali emang dia. Taufik, nice, bukan sebuah pelanggaran. Nazar Nurzaidin, ada Faris Aditama, Faris Aditama, ada Nazar Nurzaidin membantu dia. Nazar Nurzaidin ditutup-tutupi bayangan oleh, oke, Samir Ayas. Sekiranya tadi kita dapat mencuri bola ya. Faris Aditama kembali ke belakang, ada Seki Tehdu, Dani Saputra, PBK, dan Nikola Aserik. Nikola Aserik, ada Faris Aditama coba dituju tadi. Ini masih dapat dibantu pertahanannya. PBK, sayang sekali dia gagal juga. Dani Saputra, Samir Ayas di sana, Husnuzon, ada Abu Bakar, come on Jefferson, wah bahaya, come on, Abu Bakar mampu menjebol gawang dari Fajar Setia tadi. Jefferson sudah coba untuk ngepres, sudah membody si Abu Bakar, tapi masih lepas aja nih pemain dari Persiraja Banda Aceh nih, si Abu Bakar. Dan tadi si Rizna Pralabenta ataupun siapa tadi ya, kayaknya Rizna dah. Kayaknya dia juga belum begitu siap ya untuk membantu Jefferson ya, sehingga bolanya masih lepas aja tadi. Oke lah, tapi tidak apa, kita masih belum panas begitu di laga kali ini. Kita lihat Rizna Pralabenta seharusnya tadi bisa membantu Jefferson ya. Tadi bola masih lepas dari Abu Bakar dan shooting saja ke kanan gawang dari Fajar Setia yang turun di laga kali ini. Tidak apa, kita masih ada waktu banyak ini. Come on Persik Kediri, Jayati Persik Kediri. Husnuzon, Abu Bakar, Andribo, oke. Faris Aditama, ada Nikola Aserik di sana. Oke, Nikola Aserik. Woi, sit, pelanggaran. Sit. Astaga, bukan sebuah pelanggaran loh dari wasitnya loh untuk Nikola Aserik loh. Padahal Nikola Aserik tadi sudah di-tackling sangat keras itu. Dan bukan menghasilkan pelanggaran untuk Nikola Aserik sayangnya. Rizna Pralabenta dapat, ada Nazar Nurzaidin. Badaya Adam Miter lagi. Faris Aditama, come on. Miftakul Hamdi, Taufik Febrianto coba untuk mengganggu, dapat kembali Faris Aditama. Come on, ayo Nikola Aserik jangan ke situ, wey. Faris Aditama, ada Nikola Aserik di sana. Nikola Aserik, ada Faris Aditama. Lebar ke sekarang ada Nazar Nurzaidin. Gagal dijangkau bola oleh Nazar Nurzaidin sayangnya. Samir Ayas, Miftakul Hamdi, Taufik, oke, nice. Aduh, lepas masih bola. Rizna Pralabenta, oke, tenang saja Rizna Pralabenta. Lebar ke sekian anda, Faris Aditama, come on, bagus kali itu. Faris Aditama coba melakukan cut inside dia. Masuk kotak penalti sekarang Faris Aditama. Ada Nikola Aserik, Nikola Aserik. Astaga, astagfirullahaladzim.
Aduh, bahaya itu tadi peluang dari Nikola Šerić. Tadi Faris Adetama sudah berhasil masuk kotak penalti, melakukan cutting di sana, memberikan passing dan oh, kiper mereka Teddy Harry ya. Kayaknya Teddy Harry Setiawan deh, mantan kipernya Persik Kediri. Iya betul. Kiper mereka Teddy Harry Setiawan ternyata. Soalnya kalau Faru Rossi Kuba itu punya real face sudah di sini. Tapi itu tadi masih belum ada real face-nya, kayaknya Teddy Harry, dan ternyata betul itu lagi Teddy Harry Setiawan. Mantan kiper dari Persik Kediri. Mungkin kalian yang menjadi fans dari Persik Kediri ataupun Persik Mania pasti sudah tahu lah siapa itu Teddy Harry Setiawan ya. Krisna Pralabenta. Sekite aduh, umpan pada Taufik Kubrianto tadi masih kurang terjangkau bola. Astaga. Song itu Pak. Come on, Miftakul Hamdi bahaya. Miftakul Hamdi dari Krisna Pralabenta dan corner kick untuk Persiraja Banda Aceh. Ini kita masih belum aman sih, karena kita masih ketinggalan 1 gol kan atas mereka. Bakar gol dari Abu Bakar tadi yang oke, Nazar. Oke, ini dia Nazar Nurzaidin. Come on, lagi-lagi Nazar Nurzaidin akan melakukan counter attack. Ini dia Nazar. Nazar menunggu ada Nikola Šerić mencoba mencari tempat. Astaga, Nikola Šerić, kalian bisa lihat. Aku tadi mendelay lari dari Nazar itu coba biarkan si siapa Nikola Šerić buat cari tempat. Waduh, Husnuzan. Husnuzan shooting masih untuk tiang gawang. Masih selamat gawang kita. Aduh. Hampir saja. Kita lihat Husnuzan benar-benar bebas. Aduh, benar-benar tadi Nikola Šerić itu udah aku tunggu loh buat dia lari duluan buat cari tempat, terus kayak aduh bahaya Krisna Pralabenta. Miftakul Hamdi. Miftakul Hamdi shooting berbahaya sekali. Blunder tadi dari seorang Krisna Pralabenta. Aduh. Benar-benar bikin parno Pak di kotak penalti itu tadi. Krisna Pralabenta passingnya agak tidak beraturan dan oke lah, tidak boleh juga saya menyalahkan pemain karena kan ya secara hitung-hitungan saya yang gerakin kan. Tapi tadi saya sedikit menyesalkan untuk Nikola Šerić tadi loh. Oke, babak kedua telah dimulai ya. Kita masih tertinggal 1 gol. Oke, saya kita edu. Ada VBK, nice VBK. VBK pada Nikola Šerić. Nikola Šerić ada Faris Adetama. Oke, Faris Adetama bisa itu. Faris Adetama kalah duel dengan Adam Mitter pastinya. Adam Mitter back luar mereka. Kuat sekali Pak, gempal banget itu badannya. Oke, Taufik Brianto dapat, ada Nikola Šerić di sana. Nikola Šerić itu Faris Adetama kosong. Faris Adetama yang dituju. Faris Adetama kembalikan bola. Ada VBK di sana. VBK coba untuk shooting. Aduh, oke. Kayaknya Septian Bagaskara ya yang akan menjadi opsi terbaik kita untuk kita masukkan menggantikan Nikola Šerić, yang sebenarnya Nikola Šerić ini sangat berat sekali untuk saya gerakan. Maka dari itu saya memilih untuk dia saya keluarkan gitu loh kan di pertandingan kali ini. Dan VBK sayang sekali tadi finishingnya tipis loh dari gawangnya Teddy Harry Setiawan itu. Mon, ada Mitter. Daryanto dari sisi kiri. Samir Ayas dan Septian Bagaskara sudah masuk pastinya menggantikan peran dari Nikola Šerić yang cukup merepotkan bagi saya ya. Berat sekali memang menggerakkan untuk Nikola Šerić. Memang dia striker luar, kalau misalnya disuruh nendang mungkin bisa jadi gol, tapi untuk movement-nya dia berat sekali, Pak. Astaga. Oke, berbahaya. Umpan lagi. True ball. Waduh. Husnuzan shooting. Untung sekali. Untung banget, sumpah. Oke, Seki Tehdu. Kita ganti sama Paulus Tanggang ya. Jadi, Paulus Tanggang masuk menggantikan Seki Tehdu di lini tengah. Ini Seki Tehdu-nya juga kurang bekerja ya di lini tengah kita. Jefferson. Lebar ke sisi kiri ada Dani Saputra. Ada Paulus Tangga melebar ke sekitar ada VBK. Come on VBK. Aduh, telat sepersekian detik saja tadi VBK Putra. Come on. Kita coba untuk terus gempur pertahanan dari Persiraja Banda Aceh ini. Yang saya juga cukup kesulitan untuk mencetakkan gol. Sebenarnya sudah banyak peluang ini ya. Nazar. Oke, Nazar Nurzaidin lagi-lagi dapat pemain ini. Nazar Nurzaidin. Ada Faris Adetama. Faris Adetama. Alah, terlalu lamban tadi respon dari Faris Adetama. Yang membuat dia harus kehilangan bola dari kakinya. Oke, Dani Saputra dapat. Ada Nazar Nurzaidin lagi. Ada VBK di sana. VBK berikan passing kepada Septian Bagaskara. Septian Bagaskara. Ada Faris Adetama coba untuk membantu, tapi bola kembali terebut dari kaki Septian Bagaskara. Sayang sekali. Come on Indonesia. Persik Kediri. Bruno Dybala. VBK. Oke, nice. Septian Bagaskara lagi dari sisi kiri. Septian Bagaskara. Ada siapa di sana? Faris Adetama yang dituju, ada Adam Mitter. Dibuang saja bola dan masih bisa dijangkau oleh Kasim Slamet.
Come on, masukin menit 74 dan ahlah, mereka juga sudah mulai mengulur-ngulur waktu ini. Samir Ayas, Kien Azhar Nur Zaidin dapat melakukan blok. Miftakul Hamdi, Ayu Taufik, dan Dribo. Waduh, bahaya. Husnuzon shooting. Fajar Setia. Aduh, save-nya terlalu berbahaya itu. Paulus Tanggang, come on, Paulus Tanggang. Febi Eka lagi. Ah, masih ada Paulus Tanggang di sana. Ayo, come on, Paulus Tanggang. Paulus Tanggang. Paulus Tanggang masih punya stamina di sana. Paulus Tanggang, ada Septian Bagaskara. Septian Bagaskara yang coba dituju, tapi bolanya masih belum sempurna. Erianto, ada Meter. Waduh, ini kok kayak di real life ya. Kita kalah 1-0, padahal kita sudah melakukan banyak sekali penyerangan ini. Di real life pun juga sama, Persik Kediri kalah waktu itu di kandang. Dan sempat diprotes juga sama supporternya setelah laga itu selesai kan. Oke, Faris Aditama. Mon, Faris Aditama masih mencoba. Faris Aditama, pada Febi Eka. Ada Septian Bagaskara, ini dia Septian Bagaskara. Yes, golazo Jayati Persik Kediri. Gila nunggu gol ini hingga menit 87. Dan membuat kali ini kita imbang atas Persiraja Banda Aceh. Waduh, ini benar-benar sulit, Pak. Tidak bisa kita anggap remeh memang. Kan notabene kita sama-sama tim promosi dari Liga 2 kan. Waduh, untung Febi Eka tadi passingnya tidak terlalu ngaco dan cukup pas juga ke kaki dari Septian Bagaskara yang sempat memantulkan bola dulu dari passing yang diberikan oleh Febi Eka. Dan sama Septian juga dengan tenang dia melakukan finishing yang bagus sekali itu pastinya. Dan bam, mampu menjebol gawang dari Teddy Harry Setiawan. Oke, good job ya. Satu sama Persiraja Banda Aceh dengan Persik Kediri. Aduh. Dan Nakata masuk dan Suhendra juga masuk ya, menggantikan Erianto dan Samir Ayas tadi. Dan ini dia kick off, masih dimulai ya. Menit ke-88 ini. Randy Saputra. Paulus Tanggang, oke dapat bukan sebelum anggaran. Septian Bagaskara pada Febi Eka pada Septian Bagaskara. Sayang sekali Septian. Taman waktu 2 menit, masih ada peluang bagi kita untuk mencari kemenangan di laga kali ini. Febi Eka masih bolanya menggeliat-menggeliat tidak jelas. Ada Meter. Oke sudah, dan ya full time whistle. Satu sama antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persik Kediri. Sempat kita tertinggal dulu di menit awal, di menit ke-18, tapi alhamdulillahnya Septian Bagaskara hadir sebagai penyelamat untuk Persik Kediri di laga kali ini. Benar-benar kita hampir saja menelan kekalahan, dan hampir saja kejadian ini sama kayak di real life. Hampir saja kita kalah, meskipun ini bedanya kita main di luar kandang ya, tapi ya begitulah, menyebalkan sekali, kita hampir saja kalah kan di laga kali ini. Dan kita lihat Persib Bandung juga kalah atas Persela Lamongan, Persija menang 2-0 atas Arema, terus Persebaya menang 2-0, Borneo menang 2-0, kemudian Tira Persikabo juga menang 2-0, Bali United menang, PSM Makassar menang, dan Persipura Jayapura menang. Dan kita cek klasemen sementara, kita turun lagi ke posisi kedua, dan Borneo FC lagi-lagi dia naik ke peringkat pertama dari Sub Liga 1 kita sementara saat ini, hingga pekan ke-10 pastinya. Dan ya, lagi-lagi hasil imbang kita raih. Gila, banyak sekali hasil imbang loh. Padahal kalau secara pribadi pun saya juga pengennya ngelihat Persik Kediri menang terus, tapi ya gimana lagi, emang ini namanya juga sepak bola. Dan kita hampir saja tadi kita kalah, hampir saja kita kalah kan menghadapi Persiraja barusan. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu, thanks for watching, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Dan ya, berikan terus masukan-masukan untuk series Master League Persik Kediri, tentunya untuk segi permainan ataupun pemain-pemain yang baiknya kita beli untuk striker pastinya, yang kita lihat striker kita itu lini depannya masih menjadi PR besar untuk Budi Sudarsono ya. Jadi itu aja, thanks for watching, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan dukung terus Mas Dapuk channel hingga tembus 11.000 subscriber, oke? Okay? Thanks for watching and bye-bye.